Kak Hesti tahu nggak bedanya Polantas ini sama kamu apa? Sur, sini Sur. Oke. Okay. Ini kenapa sampai? Kasian lu. Iya. Tapi saya sembarangan. Boleh. Nangkep nangkep boleh, tapi jangan bilang terlalu lintas gitu loh. Lupa dia tadi. Oh iya. Sorry. Sorry. Lepasin dong. Iya, ya. Bentar, Mas. Tangan saya keikat nih. Iya, sebentar. Lah, yang emang diikat. Ah, lu pada gua. Lu sih ngomong, biar nih. Dia ngomong. Kasih tahu enggak bedanya Polantas ini sama kamu apa? Apa? Ketinggian bajunya ini gua tadi. Iya, kan gua mau juga ngomong. Ketinggian. Ini jadi bentar, emang bajunya gini. Bajunya naik tapi apa yang turun ya? Hah? Iya. Padahal tadi mau gua marah. Ya. Apa? Aku ada quotes nih. Ada quotes. Apa? Ada quotes. Random kayak bapaknya. Quotes siapa? Quotes buat siapa? Don't ever show your love to someone before it's taken. Wah. Artinya? Om Surya tolong translate dong. Nah, jadi jangan sama aja sama bapaknya. Sama aja sama bapaknya. Ngandelin orang lu. Guys, cuman yang parah satu guys. Apa? Ini penculiknya udah ketangkep. Cuman yang parah satu. Apa? Orang tua mereka berdua gak bisa dihubungi. Seakan-akan mereka hilang tuh, mereka biasa aja. Biasa aja sana-sana. Kayak gak peduli ya? Iya. Hesti, bawa handphone. Tolong telepon, tolong tanyain kenapa baju lu tinggi banget. Hei! Telepon orang tua ini. Ngapain? Udah diteleponin dari tadi gak diangkat. Salah. Cok! Wah, gila-gila sih. Bagaimana ini? Semua udah beres urusannya? Ini masih udah, komandan. Input, komandan. Bentar, komandan. Ada kuat? Kata-kata ini. Macem lo, baru nyampe, udah. Emang. Udah ketangkep penculiknya. Komandan, ya penculiknya udah ketangkep. Penculiknya udah ketangkep? Udah. Tapi kita harus kembalikan anak ini orang tuanya. Tapi gak diangkat orang tuanya. Iya, kita jadi patah semangat. Tolonglah, ada pepatah gitu komandan. Iya. Gak ada. Gak bisa dihubungin orang tuanya? Bisa. Kamu ada telepon? Terus saya ambil handphone saya dulu ya. Saya telepon orang tuanya, saya ada nomornya. Iya. Kalau gak diambil-ambil, kita lelang aja kali ini anak ya. Telepon orang tuanya itu. Masa punya anak gak tanggung jawab sih? Walaupun udah gede kan. Kok bisa dia syuting handphone gak di silent ya? Halo? Halo? Ya, halo. Kambing. Ini dengan orang tuanya Kenzi? Ya betul, dari mana pak? Gak tahu diri! Dimatiin! Bapaknya Kenji telepon nih. Telepon balik? Iya, tapi ini kan kasus yang enggak benar. Ini. Iya. Kalau dia telepon balik ngapain? Jadi aku telepon tadi. Lu ngomong mati. Enggak jelas kan dia di mana kan? Enggak respect polisi, Bro. Iya. Iya. Menurut saya sih diangkat ya. Namanya orang tua lu kayak butuh sesuatu. Angkat ya? Ayo coba. Angkat lah. Orang tuh butuh. Ya dimatiin. Ya. Tunggu aja nanti juga dia nelpon lagi. Lamaan sih. Telepon balik. Yang satu lagi. Telepon lagi. Gua telepon lagi. Ya. Mau komandan aja gak yang ngomong sama orang tuanya? Boleh. Ya. Maksudnya kalau lu kan masih anak gua gitu. Pangkatnya masih rendah. Jangan kena gua emosi. Iya. Kasih aja teleponnya Pak Wendy. Masa semua harus saya sih? Ya lebih didengerin gitu loh komandan. Betul orang tua Kenzi. Iya betul. Gila. Gitu lagi. Emang dia udah paling malas ya nih. Guys. Lihat ini udah mau jam 12 nih. Ya, gua kita masa tahun baruan di sini. Ya, aku kita sudah tiap tahun ini loh. Tahun baru kita di mari. Ya udahlah, kita samain sama-sama raja. Sama-sama. 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 Sama-sama.